Halo guys, selamat datang kembali di Outer Channel. Jadi di video kali ini saya lagi bareng istri saya dan si Koko nih. Mau ngetes bonding si Koko apakah lebih bonding ke saya atau ke ini nih, maminya nih. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe dan komen. Oke guys, kita lanjut ke videonya. Oke guys, jadi ini mau ngetes dari sini, nanti dibawa sama istri saya sampai ke sana. Nah, setelah di sana si Koko akan saya coba panggil di sini. Kalau si Koko mau nyamperin, berarti si Koko bonding namanya ke saya, dan sebaliknya nanti saya akan bawa dari sini berjalan ke sana. Setelah di sana, nanti istri saya akan manggil dari sini. Apakah dia mau nyamperin enggak? Ngerti enggak? Ayo kita coba. Koko mulai dibawa ke sana. Saya panggil dari sini ya. Koko! 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 Sini! Koko! Sini Koko! Oh. Hei, Koko. Tinggal gantian, saya yang bawa. Gantian. Lihatin aja. Ini atau kelihatan orang? Kita mau nyoba. Sekarang saya yang bawa, nanti saya yang manggil. Eko. Nggak mau. Nggak. Percobaan kedua lebih jauh jaraknya. Saya akan panggil dari sini. Koko! 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 Malah ngajak orang. Diminum. Diganti atuh. Enggak, ganti aja. Oke guys, jadi penjelasan yang tadi kenapa Koko lebih bonding ke saya daripada ke istri saya, padahal si Koko ini sehari-harinya yang handle istri saya kalau saya kerja, dari mulai ngasih makan, memandikan dan membersihkan kandangnya itu istri saya. Tapi kenapa lebih bonding ke saya? Jadi di antara hewan dan manusia itu harus ada alfa. Nah, kemungkinan istri saya gak bisa menjadi alfa bagi si otter ini karena dia masih punya rasa takut ketika menghandlenya. Beda dengan saya lebih berani menghandle si berang-berang ini, karena kalau kita berani terhadap hewan berang-berang ini, jadi berang-berang pun menganggap kita itu sebagai alfa. Terus perbedaan pendekatan antara saya dan istri saya ketika
mendekati si berang-berang ini, si kokoh, ada perbedaan. Oke, jadi ya, penjelasannya intinya ketika kita membentuk karakter hewan agar bisa bonding, agar bisa kita panggil nyamperin, kalau saya setiap ngasih dia makan selalu panggil namanya, selalu diteriakin namanya, terus belajar pelan-pelan, kita kasih jarak yang pendek, terus kita panggil namanya. Yang kedua, lebih ke pendekatan terhadap hewan nih, kita harus memahami dulu karakter hewannya tersebut agar kita bisa menguasai karakter hewan. Oke guys, terima kasih yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat untuk yang nonton. Dan jangan lupa komen apabila ada kekurangannya. Nantikan video si Koko yang terbaru. Salam satu hobi, salam pecinta hewan. Bye bye.